silakan melaksanakan kegiatan apa nama haul ini dengan tenang, aman lah ya. Dan kalau ada apa-apa segera laporkan ya di posko-posko yang ada di sebar di. Acara haul ke-14 almarhum Kiai Haji Jaini Abdul Ghani yang akrab disebut Guru Sekumpul atau Guru Ijai akan berlangsung pada Minggu 10 Maret 2019 mendatang. Polda Kalimantan Selatan pun telah menyiapkan sistem pengamanan untuk menjaga kondusivitas guna mewujudkan kelancaran acara keagamaan yang dihadiri jutaan jamaah tersebut, termasuk jika haul dihadiri kedua calon presiden yang kini tengah berkompetisi. Rapat koordinasi lintas sektoral pun digelar, yang dipimpin Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Brigjen Pol Aneka Pristapudin, di Rupatama Mapolda Kalsel, Rabu 6 Maret 2019. Turut hadir Kabinda Kalimantan Selatan, Brigjen Pol Winarto, dan segenap unsur terkait, dan Kapolres Jajaran. Wakapolda meminta seluruh elemen bersinergi untuk kelancaran haul yang tahun ini diprediksi bisa mencapai 2 juta orang yang memenuhi kawasan Sekumpul Martapura, Kabupaten Banjar. Dari personil kita, dari TNI Polri, dan TNI Polri terutama, itu 770 itu yang dilibatkan. Belum lagi ditambah dengan instansi terkait. Instansi terkait juga tadi banyak sekali, dia ada yang mendukung personilnya, kemudian sarana. Contohnya dari TNI dan kesehatan. Hingga kini, Polres Banjar mencatat ada sekitar 18.000 relawan yang akan membantu saat pelaksanaan haul, di mana pengamanan gabungan yang terlibat mulai kepolisian, dinas perhubungan, Satpol PP, dan dinas kesehatan setempat 21.188 orang. Firman Antara TV Portal Kalsel melaporkan.